Yo, what's up brother? Apa kabar semua teman-teman di Indonesia, di Malaysia, Thailand, India, Amerika, di mana pun kalian berada. Hari ini hari lucky gue, karena gue masih ditonton sama kalian. This is my lucky days. Tanggal 18 Agustus kemarin itu launchingnya Adidas collab sama Ferrol yang ngeluarin Solar Hu atau jenis Human Rise terbaru yang ada di samping gue ini nih. Mau tau seperti apa sepatunya? Tonton terus, jangan di skip. This new crazy mother. Masih nonton kan? Yap, seperti yang gue bilang tadi, sorry sebelumnya ini gak disponsorin sama Adidas ataupun kroni-kroninya. Pure gue mau buat video ini tanpa ada sponsor dari Adidas. Yap, 18 Agustus kemarin gue punya cerita menarik. Gue lagi gak sengaja main ke Soho di New York, lagi ada antrian panjang di Adidas. Terus gue ikut ngantri, gak tahu itu antrian apa. Gue ngantri aja karena panjang, gue pikir raffle atau apa ya. Ternyata ada antrian untuk Adidas seri terbaru ini. Nah, jadi first come first serve. Dan dia sayangnya cuma dibatasin satu orang satu sepatu. Artinya gue gak bisa beli 3 atau 4 atau 5. Tapi itu udah beruntung banget dan kita gak bisa cobain sepatunya karena sangat eksklusif. Lu gak boleh dipakai, artinya bener-bener baru, gak boleh bekas kaki orang. Seperti apa sepatunya? Kayak gini. Kardusnya warnanya putih tapi beda sama kardus putih yang Human Race sebelumnya. Dia agak doff, ya kan, warna putihnya. Terus ya mungkin ini yang lainnya sama ya. Ada logo Pharrell Williams sama Adidas warna-warni, ada Solar Hue, NMD, dan nggak ada apa-apa lagi, semuanya sama. Dan gue punya sedikit saran, kalau buat lo yang mau beli Adidas Human Race, better tuh satu angka di atasnya, karena sebagian kakinya itu tuh di atas punggung kaki lo itu bisa lebih sempit. Biasanya kalau satu angka lebih tinggi itu akan membuat gerakan kaki lebih aman dan lebih fit. Ini dia sepatunya. Sayangnya plastik ini udah lecek, udah sobek. Mungkin karena banyak yang pilih-pilih kali ya. Dan taraaa, ini dia sneakersnya. Gak ada bau kaki coy, beneran bau sepatu baru. Dan ini dia dua pasangnya sepatunya. Yap, seperti yang lo lihat, ini dia sepatunya. Adidas Human Rise atau Solar Hue. Head kebalik. Ini tuh gue lepasin aja ya, bisa dulu nih biar kelihatan. Nah, sepatu ini tuh hadir dalam dua tali sepatu, dua laces, satu warna hijau, satu warna biru. Gue nggak ngerti kenapa warna hijau ya, padahal nggak ada warna hijau di sini ya. Ya begitulah biasanya, suka agak nabrak-nabrak kalau si Pharrell Williams. Sepatu ini hadir dalam tiga warna, tiga colorway. Ada yang pink, pink campur-campur, juga biru campur-campur. Kalau nggak salah namanya Dian Tennis, Solar Double T sama FZ Jacket. Oh, yang ini kalau salah namanya jacket. Nah, sepatunya kayak gini. Ini kita lihat dari dekat ya. Busnya sama seperti bus-bus sebelumnya, nggak ada perubahan. Tapi bagian yang langsung perhatian gue itu adalah bagian bawahnya. Oh ya, dan satu lagi, ini tuh lebih enteng dibanding yang sebelumnya yang kayak Holy White, terus yang kayak Adidas Human Race yang bawahnya tebel-tebel. Ini agak enteng loh. Nah, ini mencuri perhatian banget, bawahnya agak gini, kayak ini kayak sepatu golf ya. Jadi agak gigit kayaknya kalau di rumput atau di jalan-jalan basah. Gue suka bawahnya merah dan ini hitam. My favorite colors, kayak Gorilla Rocks. Kayak gini, bagus banget. Oh, lu kalau lu lihat ini bagian hitam-hitam ini, bagian karetnya ini. Ini deh kayak ada sedikit apa ya, glitter gitu loh di sininya. Oh, begitu juga sama nih pas bagian ininya. Kalau nggak salah yang tenis juga warnanya abu-abu silver gini. Kalau yang satu lagi gue lupa warna apa.
Ini juga glitter. Nah, bagian ininya, ini warna kuning dan ini kayak bola agak tebel. Ini bagian kuningnya kayak lebih nimbul dibanding bagian yang putih dan abu-abunya. Sini ada detail ciri khas ini ya, warna-warninya nih, ada warna hijau, kuning, putih, merah gitu. Lingkar di sini ya. Di talinya itu ada ujungnya ada tiga baris ini, dan sebelah kiri ada tulisannya. Kalau di huruf ini ada angka dan abjad inspire, dan di sebelah kanannya adalah empower. Yang jadi pertanyaan gue nggak tahu sih kenapa ditulis pakai angka kayak gini ya. Mungkin punya maksudnya, soalnya kayak di Indonesia ini agak alay-alay banget sih tulis pakai angka sama tulisan gini nih. Iya nggak sih? Iya kan? Mungkin lah, padahal nggak alay kan? Nah, I don't know. Pokoknya kayak gini. Ini 3, kan 3 juga, ini 1, 5, 1. Mungkin ada maksud dan kode tujuannya. Dan nah, bahan yang kayak gini ini biasanya gue susah dibersihin. Jadi saran gue mendingan lo kasih semprotan anti yang anti kotoran itu. Untuk bagian dalamnya dia nggak ada perubahan, sama kayak NMD yang sebelumnya. Biasanya sih gue biar ininya nggak rusak, gue tambahin, gue beliin insol di dalam buat taruh di dalam sini. Jadi biar lebih safe aja sih, biar dia nggak rusak sininya. Nah, harga retail sepatu ini pasti pada mau nanya kan, harganya berapa sih bang? Harganya berapa sih om? Harganya berapa sih kak? Harganya berapa sih dek? Nah, jadi harga retailnya sepatu ini nanti akan dijual dengan harga $250. Tapi gue dapatin masih karena first come first serve, gue masih 150-an. Nantinya akan dijual $250. Tapi gue udah lihat di Flight Club, salah satu reseller terbaik di New York, itu harganya adalah sekitar 700 untuk yang warna pink atau yang tenis kalau nggak salah. Dan memang sih Adidas collapse with Pharrell Williams, nggak ada yang harganya di bawah $500. Setahu gue sih harganya agak tinggi semua. Dan sekali lagi gue beruntung banget gue bisa dapetin sepatu ini. Udah nonton video gue sampai habis. Video gue gak keren kalau gak ada lo semua. Respect buat kalian semua. See you and bye-bye.